Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas tadi Ananda Sausan Malika Arsulat memberikan tilawahnya kepada kita semua. Insyaallah bagi kita mendengar dan juga membaca mendapatkan keberkahan dari pembacaan tersebut. Karena kemasuki langsung kita ke acara. Di acara jam 9 sampai nanti jam 11 nanti kita akan dipandu bersama Mama Dedeh. Alhamdulillah telah hadir pada kali ini. Setelah kita sambut dan kita berikan salam dia kepada yang memilih untuk dipersilahkan waktunya untuk menempati tempat ini. Silahkan, Ma. Yang saya hormati Bapak Haji Itik Soehartoyo sebagai Ketua Yayasan Banyak School. Yang saya hormati Ibu Acah Herida Soehartoyo sebagai owner. Yang saya hormati Ibu Pebrini Suci Lestari Bendahara Yayasan. Yang saya hormati Bapak Ibu hari ini sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka pengajian rutin. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas kerana maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Di mana malaikat yang sayapnya membayungi kita, semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas kepada Allah, maka setiap satu langkah kita dibalas oleh Allah dengan nilai satu kebaikan. Kalau Anda ingin tahu berapa banyak kebaikan yang Allah berikan buat Anda pada kesempatan siang hari ini, pulang ngaji dari ruangan ini, langkah dari hidung sampai ke rumah, kalikan dengan kebaikan. Itulah kebaikan yang akan Anda semua peroleh pada kesempatan siang hari. Bahkan dalam hadis lain Rasul pun bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas kepada Allah, lamanya satu jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah Bapak Ibu Anda sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud berapa rakaat? 2. Masih mending daripada tengah malam bangun pipis doang tidur lagi. Ada yang begitu? Ngaji. Hadirin, Anda kalau sholat duha berapa rakaat? 2 juga iritnya. Hadirin, Anda pernah berdoa apa sering berdoa? Pernah apa sering? Kalau Anda berdoa, ya Allah berikan kepada kami sekeluarga umur yang panjang apa yang pendek. Ya Allah berikan kepada kami sekeluarga rezeki yang banyak apa yang sedikit. Malu gak sama Allah? Kalau Allahnya orang Betawi, kata Allah enak hidung, enak hidung. Tapi saya yakin kita semua berharap semoga habis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, dia siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dia untung.
Jangan Anda pakai tumat tengok kiri kanan. Lihat saya. Apakah Anda sekarang untung apa rugi? Untung apa rugi? Insyaallah. Terus, saya tanya soal. Contoh waktu Anda dulu masih anak-anak, masih remaja, masih perawan, belum punya apa-apa, hidup Anda saat itu masih numpang sama orang tua. Dulu kalau Anda belum punya apa-apa, hidup Anda masih numpang sama orang tua. Kalau sholat yang dibaca surat apa? Kulia. Inna'a. Jika ini punya suami, detail nambah, jabatan naik, insentif dapat. Anak punya, rumah punya, motor punya, mobil punya, baju krem punya, baju hitam TKW punya, baju bulu, batiku sama dindingnya ngeliat nyender, sewarna. Oh, tiap pengen beli baju kayak apa duitnya ayah, tiap pengen jajan makanan kayak apa duitnya ayah. Pertanyaan saya sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini, kalau sholat yang dibaca surat apa? Hadirin, judul kita dahsyatnya bahaya. Siapa yang bawa Quran? Ngaji bawa Quran terjemah, bawa buku, bawa pulpen, catat. Ngaji bawa tas gede-gede buat tempat berkat. Buka Quran. Hari ini menjaga lidah. Gampang ngomong mah, jaga lidah. Jaga lidah, jangan sembarangan ngomong. Ngomong gampang. Kenyataannya, orang yang selalu mengajak orang lain berbuat menjaga lidah tadi, dia sendiri belum tentu bisa menjaga lidah. Kenapa? Benar lagu mengatakan memang lidah tak berpulang. Anda lihat bukti tidak sedikit di masyarakat kita, jangan-jangan diri kita. Ada yang berantem sama suami istri, ada yang berantem sama mertua, berantem sama ipar, berantem sama sopir pembantu, berantem sama teman kerja, ribut sama anak, ribut sama tetangga, semua ini terjadi gara-gara mereka tidak bisa menjaga diri. Basnya tambahin dikit, operator mana? Basnya tambahin dikit, eho buang, saya minta puluh. Aku tidak bisa kan, mengatakan, tapi ayo cepat volumenya taikin, basnya tambahin, eho buang. Saya sangat tahu, sehari ketemu 4 kali, makanya syarat ini setelahnya kurang bagus. Oke, volume taikin P. Oke, eho buang sama sekali, putar ke kiri P sampai habis, basnya tambahin dikit. Baik, hari ini udah P. Dek, jadi pada bingung, prepping. Yang penting volumenya ada baik. Atau nomor. Anda lihat, kenapa sih yang namanya lidah itu harus dijaga? Karena lidah itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat sulit dikendalikan. Yang namanya lidah, saking kita wajib menjaga lidah, diukur dengan keimanan. Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kalau ngomong yang baik, kalau enggak bisa ngomong yang baik, lebih baik kalian diam. Saking berbahayanya lidah. Kenapa lidah berbahaya? Kita kembali kepada Al-Qur'an. Semua pedoman hidup kita di Qur'an. Rasul bersabda, "Tarutubikum amroini lantadilu matala satum bihima kitab Allah wa sunnatu nabiyyi." Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, hidup kalian pasti selamat dunia dan akhirat.
Mana yang dua perkara? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itulah kenapa sebagai seorang muslim, pedoman kita hanya dua, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya saya bilang, siapa yang bawa Quran, harusnya kemana-mana kita pergi bawa Quran. Hari ini, kenapa manusia tidak bisa menjaga lidah? Yang pertama, karena dia tidak melatih lidahnya untuk berbicara baik. Bukan. Sebagai manusia, segala sesuatunya perlu dengan latihan. Lahir ke alam dunia, ada yang langsung bisa ngomong? Latihan. Diajarin emak-emak kita, mama, ayah, sedikit-sedikit. Dilatih, lama-lama bisa. Jalan, tidak bisa jalan waktu kecil. Dilatih sama orang tua kita, sama pengasuh kita. Jalan, ayo dituntun, kita. Begitu berdirinya sudah tegak, dilepas. Ayo langkah, satu, dua, terus. Kenapa? Latihan. Coba, harus saja lu, Anda. Sebagai seorang ibu-ibu, di mana Anda harus melayani suami dan anak-anak bersama-sama. Yang namanya Anda pun pasti tadinya tidak bisa masak. Latihan. Bikin semur, catat prosesnya. Lada, bawang merah, bawang putih, jahe, salam, serai, kayu manis, cengkeh. Ketika Anda pertama bikin semur, catatannya di dia. Lada, bawang merah, bawang putih, satu-satu. 10 kali Anda bikin semur, hampir ingat semuanya. Masih ada kayu manis, cengkeh yang lupa. 20 kali, 50 kali Anda bikin semur, bahkan Anda bisa memodifikasi semur. Bukan hanya semur daging, semur telur, semur kentang, semur kengkol. Makanan dia. Kenapa? Latihan. Semua perlu latihan. Anda lihat pemain bola, latihan. Anda lihat penyanyi, latihan. Guru, latihan. Semua memerlukan latihan. Begitu pula untuk menjaga lidah, kita wajib hukumnya melatih lidah kita agar selalu berbicara yang baik-baik. Coba kita lihat anak-anak kita. Di rumah kita didik yang baik, tapi ternyata dia temannya, tetangga kita, ngomongnya asal gobek. Maaf, nih anak 4-5 tahun. Begitu pulang ke rumah, anggota ragunan di absen. Saya tanya ibu sebagai orang tua, marah apa marah? Marah. Ngomong apa kamu? Dengar di mana kamu? Kenapa? Latihan. Kalau anak bicara tidak baik, latih. Itu gak boleh. Jangan ngomong begitu lagi ya. Gak boleh. Itu jelek. Orang tersinggung, orang marah, latihan. Kita latih. Jangan sekali-kali Anda mengatakan, alah, udah gede juga ngerti sendiri. Ngerti dari mana? Gak bakat. Perlu pelajaran, perlu latihan. Oleh karena itu, kita wajib melatih diri agar kita selalu berbicara yang baik dan benar. Jangan sembarangan ngomong. Dua, kenapa orang tidak bisa menjaga lidahnya? Karena hatinya tidak ditata. Jangan lupa, Rasul bersabda, dalam sebuah tubuh ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, seluruh tubuh akan baik. Kalau segumpal daging ini buruk, seluruh tubuh akan buruk. Apa itu? Hati. Anda lihat, ketika orang jengkel, mukanya merengut. Anda tahu dia marah. Ketika hatinya berbunga-bunga, dia senang dan bahagia. Nggak ada orang yang cengar-cengir. Cerminan. Apalagi lidah. Kalau ada orang malah teriak. Tapi kalau orang lagi enjoy, iya, dipercandain juga, tenang aja. Karena itulah kenapa kita wajib menata hati, wajib mendidik hati. Oleh karena itu yang dinilai oleh Allah bukan wajah kita, bukan bentuk tubuh kita, tapi hati kita.
Inna Allah la yadrila suaikum wa sarikum wa laki yadrila fikul bidu. Yang dinilai oleh Allah bukan wajahmu yang cantik cerita tampan rupa, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hati kamu. Kenapa wajah bentuk tubuh kita pemberian Allah? Ada buka Al-Imran ayat 6. Ya buka, tadi naik yang tadi mana suruh baca tuh. Silakan Al-Imran ayat 6. Hai, ibu-ibu yang baca siapa? Siapa ibu yang baca? Ini Mas Rana. Dah ketemu siapa bu? Dah ketemu? Anda kan pada punya HP. Di HP ada Quran. Saya pengen semua anda buka Quran. Yang tolong begitu ngaji buang waktu. Ayo buka Quran. Anda lihat Al-Imran ayat 6. Buat apa di Quran ada HP kalau anda tidak buka? Silakan buka Al-Imran ayat 6. Siapa yang baca ketemu langsung baca. Yuk. Walladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah, bukan pesanan kita. Ini hidungnya begini, jidatnya begini, nyengir, nyengir, nyengir. Ini beda, nyengir, nyengir. Mereka wajahnya begini, pesanan mereka apa pemberian Allah? Makanya jangan sombong merasa gue cantik, gue tampak, komunikasi oleh Allah bukan pesanan. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Itulah yang dinilai oleh Allah, bukan wajah yang cantik, yang tampan, bukan bentuk tubuhmu yang aduhai, tapi hati kita. Karena apa? Hati bisa dilatih, hati bisa dididik, hati bisa disekolahkan, hati bisa diarahkan. Makanya selalu jaga hati. Sekarang anda lihat bagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita, menjaga lidah kita. Anda buka Al-Imran 191. 191. Siapa yang mau ketemu? Baca, silakan ngacung. Di belakang. Tadi baik yang mana? Yang Allah ciptakan semua tidak ada yang sia-sia. Ada lihat bentuk tubuh kita, tata letak anggota tubuh kita, ini diciptakan oleh Allah. Harus bagaimana kita bersikap, harus bagaimana kita berperilaku. Anda perhatikan bentuk tubuh kita semua. Mata kanan kiri, hidung kanan kiri, telinga kanan kiri, tangan kanan kiri, kaki kanan kiri, mulut satu tengah-tengah. Apa yang Allah maksudkan Rabbana ma khalaqta hadza batil? Dalam kita mengalami hidup dan kehidupan dia bentuk tubuh kita. Kalau sebelah ini kelihatan, ini belum kelihatan, jangan komentar, pasti salah. Itulah kenapa mulut kita. Sebelah kanan kedengaran, sebelah kiri belum kedengaran, mulut jangan komentar, pasti salah. Kecium yang kanan, yang kiri belum kecium, mulut jangan komentar, pasti salah. Keraba yang kanan, kiri belum keraba, jangan